Selamat datang di channel admin. Sekarang Mimin bakal main PES 2019 Mobile. Oke, langsung saja. Kita akan main PES 2019 Mobile. Kali ini kita akan menjadikan ini sebuah gameplay. Ya, kita akan menggunakan klub mana ya? Kalau saya sih suka salah satu klub asal Spanyol ya, Liga Spanyol. Itu Madrid ya. Malah baterai gue lu tai. Jangan aktif lah biar ya. Oke, kayak karena saya suka Real Madrid ya. Biar ditinggal Ronaldo, tapi saya tetap cinta Real Madrid. Kita pakai MD White, sepertinya ini adalah Real Madrid. Nama pemilik, kita kasih nama Udin. Udin the best guys. Oke, nice, Udin. Nama pemiliknya Udin, kebangsaan wilayah Indonesia, woy. Asia sini kita cari Indonesia. Indonesia is the best, my friend. Yang nanti akan ikut Piala Dunia, usi. Nama timnya Real Madrid dong. Real Madrid. Madrid. Oke, ini dari sini. Pesertanya R.M. Allen. Kemarin itu R.M. Allen. Stadion kandangnya Santiago Bernabeu dong. Si kalau aku itu sangat suka Madrid ya. Bernabeu. Ini kan tulisnya kan. Kalau salah, maaf ya. Kalau salah, wajar. Si itu pelupa guys. Kotanya Madrid. Madrid, kota asal Madrid. Oke, langsung saja. Kita pilih pelatihnya. Kalau saya sih suka yang satu striker depan gitu ya. Kita pakai sahabat ini saja. Soalnya situ butuh cuma butuh satu pemain depan dan banyak pemain belakang untuk defense ya. Walaupun saya sering pakai offensive ya kalau main PES itu ya PES kalau sparing sama orang lainnya. Oke, kami bisa beraksi. Yes, my friend. Sebelumnya saya sudah main game ini ya. Jadi saya sudah sedikit ngerti. Oke, my friend, kita langsung saja. Yeah. Oke, saya kemudian itu tidak itu ya. Jadi saya itu ketinggalan event yang dapat 200.000 itu. Sangat menyedihkan sekali. Mimin pengen nangis sih. Aduh. Galau ya. Barcelona mudah-mudahan dapat Lionel Messi. Kita lihat pemain yang tersisa ya kan. Waduh, Lionel Messi. Mudah-mudahan kita dapat Black Ball ya kan. Oke, rekrut. Mudah-mudahan dapat Black Ball. Wow, setidaknya atau Gold Ball. Tapi mudah-mudahan dapat Black Ball ya kan. Kalau saya punya itu sih feeling sih di sini feeling sih mudah-mudahan gak dapat ya. Hebat, dapat red ball kan. Hebat saya sangat sukainya. Mantap jiwa Konami emang memberi kesan menyakitkan sih. Miminya sangat gaje karena kita tuh pemain yang butuh pertahanan yang kuat. Jadi kita tuh dipanggil saya butuh kiper tapi saya butuh back saja ya. Kita ambil DF ya, mudah-mudahan dapat CF yang berkualitas dan black ball wey. Sini paling jago ya, jago ngerol ball ini. Oke, rekrut dan kita kita harus nyanyikan lagu kemenangan ya, tapi nggak tahu lagu apa. Kita hitung 1, 2, 3 sampai 1000. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mudah-mudahan dapat ya. Please lah ya. Jago ngerombol ini. Dapat super ball itu. Wow. Jago pak nusat nih pemainnya itu. Tetap lah. Untuk pemain awal tuh emang not bad. Langsung saja kita
manajemen kita pasang pemain yang tidak berkualitas itu ya. Kampanye ya, kita coba buat aja kan. Kita face elite cup, ini easy sih sebenarnya sih. Tapi kalau saya jago, waduh lawan Manchester City ya mandu ya. Kenapa lisensi ini tidak resmi yang asli ya. Selesai sih dengan Konami. Kenapa FIFA yang mendapatkan itu, kenapa tidak PES aja. Woi Konami. Aduh, adminnya ya. Admin juga sangat sedih ya. Baper ya adminnya, baperan. Santiago Bernabeu. Saya bakal menang ya di sini, insya Allah sih. Oke, kita langsung saja ke Pablo. Pablo kepada siapa? Tidak kelihatan namanya. Oke, langsung saja Pablo. Pablo kepada Grenville di sana. Oke, saya seorang komentator yang handal ini. Kita lihat hat-trick. Hat-trick kepada Sanhon. Ngelag sekali, ada Walker. Walker mencoba menghalangi. Mencoba menggocek dia. Diangkat langsung ke tengah. Kita lihat ada Gios jebret. Sayang sekali saudara-saudara. Masih kurang tepat mengenai sundulan. Ini nih, menghalang banget ya. Kita Sterling, ada Aguero di sana. Kita lihat Thiago ini, Thiago back kita ini. Lumayan jebret. Waduh, kemana itu enggak kelihatannya? Enggak kepencet ya. Dibuang sama dia. Kekuatan dia nandang, guys. Kemana kita ke belakang saja, Thiago Pak Nusat gitu ya. Thiago Pak Camat, ada Pablo ya. Ada Sanhoun, kita lihat. Kevin De Bruyne, ngelag sekali HP saya ini. Aduh, parahnya. Sepertinya efek record ini membawa hasil yang sangat ngelag ya. Ngelag itu sangat the best ever. Kita lihat Adi Yasin, maksudnya Fasin ya namanya itu ya. Kita lihat ada siapa itu, nggak kelihatan namanya. Saking ngelagnya. Hampir buta ya. Wow. Nice, kena tiang ya. Please lah, dan leg piece. Fernandinho, ada Kevin De Bruyne. Kevin, kepada Sterling. Kepada Aguero. Itu ya, waktu saya fasi ini salah sebut malulu. Sanon, ada Kevin. Langsung terobos dulu kepada Boys, Goys. Jebret. Kipernya terlalu jago. Walaupun itu emang sudut yang tidak menguntungkan ya. Langsung saja kita jarak dekat saja. Angkat langsung ke tengah. Salah woi. Parahnya. Kita ke dekat dulu. Ada Pablo. Pablo. Pada Grenville. David Silva di sana mencoba malang jebret. Masih dapat saja oleh kipernya Ederson Moraes. Sangat jago ya. Tapi saya tidak akan mengecewakan Real Madrid ya. Salah ya. Terlalu ngelag ini sampai Wow. Kalau nggak record tuh pasti nggak ngelag nih. Pas record, wow. The best ever lah. Ini FPS-nya paling 10 gitu kan. 20. So sad man. Sedih. Adminnya pun baper lah. Wisik. Mantap jiwa. Logatnya campuran gitu. Adminnya logat campuran. Semua logat sudah dipakai ya. Hebat. Kita lihat. Guys. Jebret. Diblok sama dia ya. Siapa itu gak kelihatan ya. Ederson. Langsung ke depan. Ngelag cuy. Parahnya ngelagnya. Bikin gak fokus ya. Oke, kita lihat. Thiago Pak Nusa ya. Langsung sih kita fokus dulu. Nice. Kevin. Waktu masih banyak, santai pemain Madrid. Ayo Madrid, bertahanlah Madrid. Reveal sliding saja, di tackle situ. Penalti, tidak penalti ya. Keuntungan bagi Manchester City ya, gak bukan tidak gol. Saya punya feeling sih ke kanan ya. Coba kita ke kanan. Jebret, kurang cepat. Kipernya kurang cepat. Parahnya gitu. Cerapa sekali. Babak pertama pun selesai. Madrid kalah lawan Manchester City ya. Man Blue ya. Manchester Blue. Gara-gara ngelag ya. Parahnya. Entah gara-gara apakah. Seharusnya saya tuh hapus-hapus bekas yang bikin berat dulu ya.
kayak kita lihat Aguero di sana mencoba menyerang dia. Thiago Pak Nusret nih langsung saja terobosan kepada golos itu guys ke El Atu. Oh parang sana jebret gol. Kita lihat serangan dari Real Madrid emang the best ever. Kalau pemainnya itu admin ya, Mimin tuh paling the best kalau main di Madrid itu. Wow, Eze pokoknya semua musisi Eze music langsung dapat banyak uangnya weh. Kalau di awalnya bikin pusing kayak ngiting bikin ngelag gitu. Kita lihat Kestolin langsung angkat saja. Ada penjaga di sana banyak sekali. Ada David Silva yang dituju kepada Fernandinho di sana. Kevin De Bruyne sampai capek adminnya. Begini kah komentator itu ya? Dia teriak-teriak, aduh parahnya. Kita jaga saja yang di tengah ini. No, aduh tidak. Kita akan balas lagi. Ayo Madrid tunjukkanlah potensimu Madrid. Aduh digocek satu. Aduh Kevin diblok saja. Siapa yang dituju? Itu Aguero ya. Aduh ngelek weh. Ayo boys. Aduh salah weh. Diblok duluan baru ngoper itu parahnya. Ayo terobosan ke itu Kestelin. Jebret jebret gol. Aduh kena tiang. Aduh. Kirain gol. Parahnya. Anjir anjir. Tai lah. Waktu belum habis masih ada kesempatan untuk kita mencetak gol ya. Aduh terobosannya terlalu jauh ya. Saya situ lah, saya ngoper aja ya. Aduh diterobos dia. Parah nih. Berat ini berat. Wih sliding sini. Aduh salah. Aduh ketinggalan. Karena ngelag ini saya sudah fokus bermain. Kita coba lagi. Waktu masih banyak. Aduh lepas bola ya. Bukan lepas itu di blok sama dia ya maksudnya. Parahnya gitu. Ayo kita jagain di mid Fernandinho ini. Wah ada Raheem Sterling. Ayo jaga. Jaga Min. Ayo Mimin jangan melakukan kesalahan ya. Pemain Madrid yang masih awal-awal ini emang wajar ya. Main disini susah ya di awal-awal. Tapi pas udah punya pemain Black Bull tuh merasa easy peasy lemon squeezy ya my bro. Iwi easy peasy lemon squeezy semua itu berasa ejek-pejek ya. Dipijit-pijit aja ada Danilo. Danilo, Danilo, Danilo. Kita coba ngomong pakai semua logat yang ada di bumi ya. Hebat. Adminnya mempunyai skill membaca menggunakan atau berbicara menggunakan semua logat yang ada di bumi dan ternyata terjadi gol ya. Matu tes ini. Entah bacanya gimana matu atau apa itu ya enggak penting. Yang penting kita bisa menang ya mudah-mudahan saja ya. Udah menit 84 mudah-mudahan kita masih bisa mencetak 2 gol ya. Mudah-mudahan saja. Insya Allah kita bakal mencetak 2 gol ya. Insya Allah ya. Aguero, Aguero. Tidak, tidak, tidak. Aduh, mama tolong. Parahnya. Wah, kalah itu ya. Langsung syuting, guys. Di blok kena mukanya ini, mampus. Mamam nih. Ya. Tolong. Lah give me a black ball selain ya give me a black ball please me coba sliding orang nih mampus enggak kena anjir anjir tolong mama untung selamat ya langsung saja kita kemil ya. Wah waktunya habis kita kalah guys. Oke. Kita kalah guys 4-2 itu sangat menyedihkan. Oke, saatnya kita ngeklaim semua ya. Wow, lagunya kok kayak gini ya. Lawan Porto ya, mungkin akan saya lanjutkan main di off camera ya. Akan saya mainkan di off camera sampai mendapatkan black ball baru kita record lagi. Nah, kita selesaikan yang satu ini baru kita penutupan, my friend. Ini ngapain nih, suruh jadi pelatih kah? Kalau itu kita beli salah satu CF ya. Oh ini aja nih, kiper nih, di mayor nih.
ubah menjadi pelatih. Lanjut kan? Baru kita gabungkan dengan Clever. Latihan. Clever, mari kita latih seorang kipernya. Kiper itu harus berlatih bersama kiper ya. Oke. Namun performanya mampu menaik secara drastis ya, dari 54 menjadi 56. Wow. The best ya. Lalu ini sedikit video cukup sekian. Kalau nggak suka video ini, jangan lupa. Aduh, admin ngomongnya terlalu lagi ya. Coba diulang saja. Oke, guys. Kalau kalian suka video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe channel ini tentunya. Kalau kalian suka video ini, silahkan like saja. Kalau pengen lanjut, silahkan komen sebanyak-banyaknya. Oke. Saya admin di channel ini. See you next time. Goodbye, mamam.